Bang Hayo jadi pilotnya dulu ya guys ya. Turunkan bagian mancungnya. Bentar. Ini ya. Nah, Bing Chiling. Tolong, tolong. Oh, kayak helikopter. Sabar ya guys ya. Oi, Chen. Tak patut benjol aku. Dan mari kita coba ininya. Keren. Itu ininya ya guys ya. My soldier, are you ready? We will protect our country. Oke? Okay? Yes, sir. Nggak boleh no. Halo, guys. Bertemu lagi di channel Hayogo. Dan hari ini kita bakal mainkan Pilot Training Flight Simulator dari Roblox. Buat kalian pecinta pesawat, harusnya tahu ya, guys, ya. Game seru Roblox yang satu ini. Oi, Mat. Udah, Mat. Helikopternya. Landing, landing. Mari kita lihat landingnya. Agak widih. Halus, loh. Mat Sudirnya bukan kaleng-kaleng, cuy. Antonov 225. Hah? Apa tuh? Oh, pesawat paling gede. Wadidaw. Ya udah kalau gitu, teman-teman, Bang Hayo sama teman yang lain ya. Dan lu kenapa, Chandelier? Lah, malah nge-split. Parah. By the way, teman-teman, Bang Hayo tahu game ini dari Mat Sudir ya. Dan itu caranya gimana, cuy? Tunjuk, apa namanya? Tunjuk ke arah ini. Oh, kayak gini. Ya ampun. Ini nama pekerjaannya apa ya, guys ya? Bang Hayo kurang tahu. Pokoknya, apa namanya? Tukang parkir pesawat ya, teman-teman ya. Sorry, guys. Mat Sudir, bukan sembarang tukang parkir ya, guys ya. Tapi ini parkir pesawat gajinya tinggi, teman-teman. Namanya sih di sini Marshall. Mana ya mereka ya? Teman-teman, Bang Hayo spawn di ini. Greater Rockford. Halo, Hakibai. Halo. Habibi. Welcome, Habibi. Dan ada Rafli. Dan ada Alfian, Haiman, Khairezal. Halo. Berikutnya ada Gorok, Robot, Askobalion, Bapak Budi, dan King. Oi, Chandelier, kamu ngapain? Not, not. Oh iya, teman-teman. Di game Pilot Training Flight Simulator, itu ada secret-secret gitu ya, guys ya. Nanti Bang Hayo tunjukin. Tapi mungkin nanti, teman-teman. Intinya sekarang kita bakal cobain pesawat-pesawat yang menurut Bang Hayo keren dan unik. Ngomong-ngomong, ini pesawat apa, guys? Kenapa ada ininya? Dogi lautnya? Atau seal? Singa laut? Menarik, woy. Aku burung. Oi, Askobalion. Itu tukang parkir pesawat. Hari, hari. Dan di sini ada logo yang unik ya, teman-teman ya. Warna merah-biru, bulat-bulat gitu. Bukan F22 gitu, kan? Harusnya bukan sih, karena warnanya udah beda. Ya udah kalau gitu, teman-teman, jangan lupa ya, like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Untuk secretnya, sabar dulu ya, guys ya. Di game ini ada ini, apa namanya? Secret plan. Yuk, Manggo, Ali Hehep. Oi, teman-teman, kok pada spawn di sini? Hari, hari, tak patut. Itu pesawat siapa lagi? Ributnya. Sabar ya, guys ya. Bang Hayo cari dulu tempat spawn yang agak nyaman. Teman-teman, jujur aja Bang Hayo udah lama nggak main game ini ya. Mungkin dari tahun 2020. Maksudnya Bang Hayo tahu game ini dari tahun 2020. Dan ini pesawat apa ya, guys ya? Hawker Harrier. Ada tulisan VTOL. Artinya vertical landing gitu ya, guys ya. Kalau Bang Hayo nggak salah. Widi-widi, cakep. Pesawatnya keren-keren, cuy. Ada tulisan Navi. Dan ini dia. Oi, pesawat Bang Hayo, woi. Tak patut. Widih, cakep. Bang Hayo serasa jadi ini loh, guys. Pilot. Numpang, Bang. Oi, teman-teman. Cara nyalainnya gimana ya, Bang Hayo? Lupa loh, guys. Sabar ya, teman-teman ya. Tekan P atau E. Nah, harusnya E, teman-teman. Putar dulu mungkin atau gimana. Tekan Shift lagi. Oke. Pelan-pelan. Pak Supir. Ini cara majunya gimana, teman-teman? Kok nggak mau maju? Hah? Tekan P lagi. Oh, rupanya gini, teman-teman. Lalu berikutnya, Adam, jangan halang, woi. Nah, cara terbangnya gimana? Mungkin arahin ke ini. Aru, teman-teman, tolong. Tolong lontong. Guys, cara ininya gimana, teman-teman? Cara naikinnya. Oke, rupanya gini. Woi, keberatan, woi. Teman-teman, tolong, tolong. Bentar, gear down-nya, rodanya kita. Nah, hilangkan dulu. Yang bertahan tinggal Ali Hehep. Dan ini pesawatnya gimana sih arahinnya? Kok jadi gini dah? Oh, rupanya mouse kita. I see, I see. Oke, Bang Hayo mulai paham. Cuma Bang Hayo nggak mau kameranya masuk dalam, cuy. Ali Hehep, are you ready? Bang Hayo mau coba ini, vertical landing. Katanya tekan R sama F. Kalem ya, guys ya. Teman-teman, sorry Bang Hayo masih latihan. Jadi mohon dimaklumi. Dan kita turunkan kecepatannya. Aduh, 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 susahnya. Lalu R dan F. Gimana, 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 gimana. Kok nggak mau landing dia, woi. Lah, caranya gimana? Tekan G, rodanya turun dulu. Oke. Nah, ke arah sini mungkin. Pelan-pelan, jangan terlalu nyunjam. Muntah nanti. Nice, pelan-pelan. Semut-semut. Harus
ini teman-teman gak boleh tuh kayak hantam gitu, gak boleh ya guys ya. Bisa mantul, bisa KO, woi. Dan ini cara landing. Oke, tekan R sama F katanya. Tapi kok gak bisa ya teman-teman ya. Oh rupanya gini, widih. Cakep, wow. Baru mulai udah vertical landing. Udah kayak pro player cuy. Nit, nit, nit. Beuh, gege gimang. Hah, mantep ya guys ya. Teman-teman, yang ada VTOL baru bisa ya. Kalau nggak ada, nggak bisa vertical landing. Oi Mat Sudir, nggak gitu Mat. Pakai parasut dong dia. Hari, hari. Dan berikutnya Bang Hayo mau spawn pesawat Hercules. Dan mari kita cari tempat yang bisa spawn pesawat gede teman-teman. Harusnya ini deh. Nah, langsung aja bukan ini, sabar. Tanker, widi-widi. Nah, yang ini mungkin C-130 Hercules. Harusnya gede nih, namanya aja Hercules. Widi, cakep. Oh ya, hah? Ntar coba pakai suar bang, keren banget. Ini bisa Mat Sudir. Lah, dia lupa cara pakainya. Ya udah kalau gitu, teman-teman, ini Hercules 228 ya? Atau gimana? Pesawat favorit kalian apa cuy? Coba tuliskan di kolom komentar. Jangan bilang pesawat kertas ya. Tapi nggak apa-apa sih, kata Miki. Bang, aku suka pesawat mainan. Dulu Bang Hai juga punya sih pesawat mainan. Oi, punya Bang Hayo jangan dibawa lari ya guys ya. Halo, siapa ini namanya? Oh, rupanya Mirai. Ya udah kalau gitu, Bang Hayo mau ini dulu. Teman-teman jadi penumpang dulu ya. Bentar, cara masuknya gimana? Kok pintunya nggak bisa dibuka ya guys ya? Sabar. Aduh, malah nyangkut. My soldier, are you ready? We will protect our country. Oke? Okay? Yes sir, nggak boleh no. Dan di sini rupanya ada, loh, kok ada Kamen Rider? Kayaknya agent spesial. Ya udah. Loh, kok hilang? Oi, Pak Budi, nyangkut ye. Hari-hari dasar pilot noob. Dan dia pakai pesawat apa ya ini ya? Ada gigi hiu dan Herculesku. I'm sorry, tadi kelamaan. Ya udah kalau gitu, teman-teman, duduk-duduk. Dan kata Mat Sudir, cara pakai suaranya harus tekan ini, teman-teman. Dan ini Ali Heheb jadi apa nih? Co-pilot kah? Bang Hayo pun kurang paham. Dan kita jadi pilot aja ya, teman-teman ya. Cara jadi pilotnya gimana? Kenapa nggak bisa ini? Loh, udah tekan jet loh. Lah, DC ya? Ya ampun. Teman-teman, tadi Bang Hayo DC. Sabar dulu ya. Ini Mat Sudirnya mau tunjukin kebolehannya. Mat, gimana caranya Mat? Lu bilang tadi bisa PO-PO. Ini apa namanya? Nama pesawatnya apa dah? A-10 Watt Hawk ya. Tuh, ada minigun teman-teman. Ya, elah, malah tabrak tiang. Woi, PO-PO-nya gimana woi? Bang Hayo udah ini nih, kering nih gara-gara angin. Hah? Emang nggak kedengaran minigunnya? Mat, mana ada Mat? Ini mah kayaknya Allah. Para teman-teman kayaknya masing-masing layar ya. Ya udah kalau gitu Hercules dulu. Yuk yang mau ikut yuk. Go. Bang Hayo jadi pilot. Wadidaw, finally. Tombolnya banyak cuy. Nah, nyalakan dulu engine on. Mundur. Tekan shift buat mundur atau gimana dah? Lah. Tunggu. Oh, P Mat Sudir, sabar ya. Nah, benar rupanya P teman-teman. Mundur dulu, mari kita cari ininya, landasannya. Tekan P lagi buat maju. Mat, ready yo Mat yo. Sabar. Mat, awas Mat, ketabrak Mat. Oi, Haki Bay, jangan halang Bang Hayo. Permisi, punten. Babang Hercules mau lewat. Tetereret, langsung aja lah guys. Oi, jangan halang Bang Hayo. Loh, kok dia lebih gede teman-teman? Apakah gara-gara itu pesawat penumpang? Ya udah kalau gitu mari kita terbang. Wadidaw. My friend, para penumpang, radio pakai sabuk pengaman. Dan mari kita coba ininya. Keren. Itu ininya ya guys ya. Buat apa ya? Untuk menghindari dari misil musuh. Kira-kira gitu teman-teman. Dan berikutnya kita bakal coba GG. G buat hilangin rodanya. Ini baru GG cuy. Teman-teman, mau mendarat di mana teman-teman? Ada mapnya nih. Sabar. Bagaimana kalau area kanan ya. Area ini, area timur. Sabar, ini mapnya gede banget, teman-teman. Oke, pegangan. Loh, kok ada yang jatuh? Teman-teman, belum misi. Sabar. Keluarin lagi, teman-teman. Beuh, cakep. Nah, sekarang Bang Hayo bakal mendarat di area ini harusnya. Moga aja landingnya GG ya, teman-teman ya. Di game ini tuh skill landing kalian sangat diperhitungkan ya guys ya. Kalau kalian udah pro landing, berarti kalian bisa bersaing lawan Bang Hayo. Bercanda teman-teman. Banyak kok yang jago landing. Dan kata Blue, Bang, coba landing pakai A330. Itu pesawat tergede kah atau gimana?
Oke, area landingnya kayaknya situ deh teman-teman. Jadi kita harus putar dulu ke arah sini ya guys ya. Turunkan dulu throttle-nya. Benar nggak sih cara bacanya? Pokoknya kecepatannya kita turunkan dulu. Teman-teman, pegangan teman-teman. Pilot sim X-Jet. Bakal landing. Tunggu. Bandaranya kecil cuy. Nggak cocok ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita coba aja. Mereka juga coba landing itu. Pelan-pelan, Pak Supir. Kipasnya juga turun. Aha. Pelan-pelan. Jangan sampai... Widih. Cakep. Lupa roda. Oke, udah tekan roda. Mantep jiwa. Wow. Gege gimang cuy. Bang Hayo kayaknya punya bakat jadi pilot. Wadidaw. Landingnya keren ya. Lupa Bang Hayo. Pakai mouse. Nah, berikutnya ke arah sini teman-teman. Nggak apa-apa ya guys ya. Tadi gara-gara mouse aja. Teman-teman, bintang 5 ya landingnya ya. Asik. Ya udah kalau gitu. Dari 1000. Parah. Ya udah kalau gitu, teman-teman, mari kita tinggalkan para penumpang. Bye-bye. Berikutnya coba apa lagi ya? Oi, apa tuh? Landing freestyle. By the way, kata Blue, pesawat yang paling gede itu Antonov 255 Meria. Meria, mana ya? Oh, rupanya Game Pass. Sabar ya, guys ya. Di sini ada yang warna putih, ada yang Meria, ada shuttle carrier. Loh, kalau itu bawa shuttle loh, guys. Mau coba yang ini atau Meria? Shuttle carrier aja ya, karena kayaknya menarik cuy. Mari kita lihat teman-teman, mana pesawatnya. GG gimang. Fun fact kata Blue, ini pesawatnya hancur gara-gara perang. Alamak sedinyo. Teman-teman, ini pesawatnya gede banget teman-teman. Tuh, rodanya ada dua di depan dan belakang. 2 gapat mak 6 jo 14 beh 16. Ini pesawatnya bukan cuma bawa mobil Blue, tapi bawa pesawat lagi. GG gimang. Ya udah kalau gitu sabar. Bang Hayo masuk dulu. Punten. Yaelah, ada dinding nggak terlihat. Nah, mari kita masuk teman-teman. Widih, kursinya mana cuy? Sabar ya guys ya, Bang Hayo naik dulu. Aha, rupanya sini teman-teman. Tuh mereka lagi ini barengan. Dan ini tempatnya karbin. Apa namanya? Kamar pribadi gitu ya. Halo Om. Pesan apa? Pesan tampol kah? Parah. Jangan gitu ya guys ya. Ya udah kalau gitu Bang Hayo jadi pilotnya dulu ya guys ya. Ini apa namanya? Ruang kendalinya. Asli keren woi gamenya. Engine on. Mesin pendorongnya ada 6 ya. Atau mungkin lebih ya teman-teman ya. Dan ini cara sabar. Oi, ada yang nyunjam lagi woi. Teman-teman jangan belakang Bang Hayo. Punten. Dan katanya landing mana cuy? Landing di mana? Area yang paling sulit teman-teman. Kita coba ya teman-teman ya. Masuk ke rumput dikit nggak masalah. Tuh mereka ada yang chandelier pakai apa tuh? Cobra 8450. Cakep. Oi King, nggak keluarin muka juga kali. Ya udah kalau gitu, bentar, langsung aja tancap gas teman-teman. 100%. Go. Ascobalion kenapa itu? Melihat kepergian Bang Hayoka. Nah, ke arah kiri. Chandelier. Punten. Kalau nggak mau penyok pesawatnya. Oke, kecepatannya udah lumayan teman-teman. Dan kita melayang. Ya ampun, pesawatnya berat cuy. Widih, cakep. Dan katanya, Bang, pergi ke Tokyo Internasional. Dekat situ ada bandara terkecil. Tapi mana ya guys ya? Ini pesawatnya GG. Dan cara lepasin shuttle-nya gimana ya? Bisa nggak ya? Nggak bisa teman-teman. Kayaknya nggak bisa ya guys ya. Hah? DC lagi? Yang benar aja. Rugi dong. Tira. Ya udah kalau gitu teman-teman, mari kita menuju ke lautan. Mencari One Piece. Blub. Kurang asem. Pergi kemana ya teman-teman ya? Sabar ya teman-teman ya. Bang Hayo coba cari dulu. Teman-teman mau ya pergi ke Jepang ya? Mau? Oke. Dan wow, rupanya kita tinggalin asap gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ke arah orange. Arahnya sana harusnya. Nah, sini teman-teman. By the way guys, buat kalian yang mau belajar main game Pilot Training Flight Simulator, itu tekan aja control bagian ini ya guys ya. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Jadi kamera lock. Oh, rupanya ada gini juga. I see. Bang Hayo paham. Berikutnya apalagi itu? Nose, open and close. Nose apaan ya? Hidung. Ada altitude hole juga buat jaga ketinggian. Pokoknya teman-teman bisa baca di bagian itu.
Dan sekarang kita udah mau capai area orange. Itu ya teman-teman ya, airportnya ya. Teman-teman, itu kekecilan. Bisa nggak pesawat kita teman-teman? Yang itu jembatan atau apa sih? Ya udah coba aja kali ya. Oh, Bang Hayo tahu teman-teman. Jembatan itu. Bentar-bentar, harus putar bagian ini. Aku mau jadi tukang parkir. Mana bisa dari sini, kocak. Nah, kita ke arah sana. Widih-widih, cakep gamenya. Cocok cuy buat kalian yang cita-citanya ingin jadi pilot. Oke, kalem. Oke, kecepatan kita naikin dikit teman-teman. Buat naikin ketinggian dikit. Turunkan lagi 50%. Eh, nggak bisa cuy. Pesawatnya keberatan cuy. Oh no. Turunkan roda. Oke. Turunkan bagian mancungnya. Bentar. Turunkan lagi kecepatannya teman-teman. Moga aja kali ini selamat teman-teman. 20%. Op, 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 op. Awas, awas. Jangan tengah, woi. Jangan tengah, woi. Op, iya. Mulus kagak sih, teman-teman? Mulus nggak? Kurang asem. Kayaknya kurang mulus ya. Tapi nggak apa-apa sih, teman-teman. Penumpangnya pada bahagia. Hore, hore. Ya udah, kalau gitu. Rem. Wadidaw. Keren. Pakai pesawat gede pun Bang Hayo nggak nyunjam ke laut. Coba open nose door Bang, tekan Q. Oh rupanya gitu, wadidaw. Teman-teman, tuh teman-teman bagian depan. Buat apa ini? Lalu apa lagi? Lo. Tunggu, kita pilotnya di sini loh. Parah. Dan sekarang ngapain? Buat masukin kargo. Oh gitu, sabar ya guys ya. Widih, cakep. Cara bukanya gimana? Nah tekan lagi. Keren ya guys ya, ini gamenya lumayan detail. Bang, kamu ngapain bang? Nah udah dan, pokoknya ini buat masukin barang ya guys ya. Oke lah kalau gitu teman-teman, berikutnya kita cari secret ya teman-teman ya, di Pilot Training Flight Simulator. Ini Bang Hayo berada di bandara Greater Rockford yang paling awal. Ngomong-ngomong buat ke area secretnya, Bang Hayo pakai ini ya guys ya, A10 Warthog, sabar-sabar. Nah lalu pergi aja ke area yang ada gunung salju itu guys. Take off aja ya guys ya, nggak apa-apa. Karena kita fokusnya ke secret, bukan teknik lagi. Jujur aja kalau dulu Bang Hayo mainnya tuh sering ini loh guys. Ini kok nggak mau terbang ya? Nah finally, sering apa tuh namanya tuh? Nyemplung ke laut. Gara-gara masih noob. Dan berikutnya PO-PO-nya gimana? Oh rupanya gitu. I see. PO-PO-nya diklik aja ya guys ya. Tuh. Cuma nggak ada baletnya, nggak ada peluru. Nah teman-teman, pergi ke area ini. Hai, pegangan hai. Pokoknya area ini ya teman-teman ya, dekat ini yang ke Grindavik. Teman-teman turun aja ke jembatan ini karena di situ ada seseorang yang bernama Derek. Seseorang yang bernama Derek, sabar. Nah, turun aja. Oh iya lupa parasut Bang Hayo. Padahal mau coba ini parasut. Nah, teman-teman, ini Derek-nya ya. Bajunya compang-camping, guys. Kasihan. Dan pokoknya deketin aja buat dapet badge. Bukan Derek mobil, Rafli. Hari. Ya udah, balik lagi teman-teman ke area ini, Greater Rockford. Oh iya teman-teman, buat pergi ke area berikutnya, Bang Hayo pakai F22 ya guys ya. Ini versi Chrome dan pakai Game Pass. Harganya hampir 100 Robux. Sabar, widi, keren cuy. Mundur. Oke, naikin aja kecepatannya. Beh, wow. Langsung menyala abangku. Bye-bye, Matsudir. Nah, teman-teman, pergi lagi ke area yang ada gunung salju itu. Terbang. Oke, nyaris. Nah, pergi lagi ke area situ, teman-teman. Itu patokan kita. Tapi kita nggak ke situ lagi, teman-teman ya. Tapi ke arah sini nih. Ke arah kanan sini, sabar. Nah, ke arah sini, Khair Rezal hilang. Tinggal Isma. Pergi di belakang ini, Queen Elizabeth, cuy. Di situ ada kayak peternakan gitu. Ini kecepatannya cuma segini ya, guys ya. Bang Hayo kirain bakal lebih kenceng loh, guys. Ternyata kagak. Dan ini PO-PO-nya gimana? Nggak ada deh, teman-teman. Ya udah, pakai parasut, turun dulu. Wih! I believe I can fly. Sini, Chen, sini. Woi, kurang asem. Kagetin, woi. Kirain mau seruduk Bang Hayo. Alamak, ada dua bocil dong. Jadi ini, putra duyung. Nah, teman-teman, pokoknya secretnya itu ada di ini ya. Peternakan ini, teman-teman. Gudang merah ini. Dan di sini, tuh, dapat apa namanya? Dapat badge lagi. Direct workshop. Dan di sini ada pesawat Direct Creation. Wadidaw. Orang bilangnya ini pesawat telur, Bang. Ya udah, Bang Hayo coba ya, teman-teman ya. Ini cuma bisa sendiri dan dalamnya kayak gini. Oke, kalau gitu Bang Hayo coba pesawatnya ya guys ya. Ini baling-balingnya baling-baling kayu loh guys.
Berikutnya maju, baling-baling bambu. Dan coba terbang. Ini terbangnya cepet nggak ya? Sabar ya guys ya, dia lagi ini akselerasi. Loh, 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 kok malah nyunjam? Sabar, sabar. Oke, mantep. Pesawatnya unik ya guys ya. Ya, raflinya hilang. Dan ini namanya apa? Kenapa Uplift 7581? Bang Hayo nggak paham. Ngomong-ngomong ini pesawatnya beneran kayak telur sih. Ya udah kalau gitu, teman-teman, ini Bang Hayo apa namanya? Lanjut lagi ya ke secret yang kedua. Pergi ke Green David, guys. Kalau di area ini ada secret unik, guys. Bentar ya, teman-teman ya. Ini cara pakai Wright Brother plane-nya gimana ya? Ini pesawat pertama. How to use this? Oke, pilot aja. Oh, rupanya gini. Tiarap gitu? Yakin? Oi, Matsudir, tolong jangan peo-peo saya. Ini masih pakai kertas ini. Enggak ya, guys ya. Bukan kertas. Engine on. Ma, ma, ikut ma. Ayo, ma. Oi, kecepatannya gimana ini? Sabar ya, guys ya. Bang Hayo, oh rupanya gini. Serius, cara terbangnya gini. Bukannya kayak, kalau Bang Hayo pernah lihat video itu kayak dibawa lari dulu ya guys ya. Ini malah kayak nyalain aja. Mesinnya dari mana? Nggak ada loh. Agak lain. Ya udah kalau gitu, teman-teman, berikutnya pergi ke area pabrik, teman-teman. Di sini ada secret Rizky. Huh? Bentar. Hati-hati woi, baling-balingnya kena Bang Hayo woi. Langsung robek ini. Ya udah, Bang Hayo ke arah pabrik situ, teman-teman. Dan ini ternyata pesawatnya agak lemot ya guys ya. Wajar aja. Oi, kurang asem, anginnya ganggu Bang Hayo. Sabar guys, lambat pesawatnya. 5 tahun kemudian. Nah, langsung aja wi. Pesawatnya langsung turun dong. Dan secretnya harusnya ada di sini deh. Mana ya guys ya? Sabar. Area sini. Where are you, Rizky? Sini ya, kalau nggak salah ya. Nah, sini teman-teman. Harusnya ada Rizky. Bentar ya, guys ya. Pelan-pelan, Pak Supir. Ini kok nggak bisa shift lock? Nah, ini dia, Rizky. Parah, sorry yang bernama Rizky. Bang Hayo cuma bercanda. Tuh, teman-teman. Bang Hayo dapat badge-nya. Dan malah nyangkut sekarang. Tolong, lontong. Secret berikutnya. Green David lagi. Pergi aja ke area gunung ini. Lululululuh. Bentar, teman-teman, ini Bang Hayo pakai Sukhoi ya. Kali ini ada, oke, turun aja, sabar-sabar. Sorry, pesawatku. Hobi orang kaya emang beda, cuy. Buang-buang pesawat, agak lain. Nah, teman-teman, pokoknya ujung sini ya, teman-teman ya. Chen, udah, Chen, matiin mesinnya, Chen. Malah salto nanti. Nah, jadi di sini ada itu ya, teman-teman ya. Ada secret gitu, turun aja ke bawahnya. Loh, kok nggak bisa teleport? What? How? Eh? Lalala. Teman-teman, caranya gimana? Oh, oke. Okay. Dan di dalam sini ada secret Yanto. Sabar ya, guys ya. Kodenya bentar. 1 8 6 3 5 6 2. Enter. Yeay, terbuka. Hello Yanto, where are you? Nah, itu dia Yanto. Dia nyangkut di batu, teman-teman. Kasihan. Dasar kau Yanto Naga. Dan dapat badge Sir Crimson. Oke, berikutnya secret pesawat rahasia lagi ya guys ya. Pergi aja ke area Orange. Oh iya, bentar. Di Tokyo Internasionalnya ada secret, cuy. Tapi mana ya? Teman-teman, sabar ya. Mungkin ini. Ini bukan. Bukan. Ini ya. Nah, Bing Chiling John Cena. Kali ini secretnya agak lain. Dan ini berada di area tuh guys, Gate 9. Ya udah yuk, pergi ke pesawat rahasia. Sabar ya guys ya, turun aja ke bawah sini. Berikutnya pakai pesawat apa ya guys ya? Pesawat F-42. Sabar ya guys ya. Ini kenapa apa namanya? Bila sayapnya kayak gini ya teman-teman ya. Agak lain. Nah, turun aja ke sini jadi pilotnya dulu. Oi, jangan seruduk woi. Bentar guys, Bang Hai lupa areanya. Pokoknya deket-deket sini. Kita cari aja apa namanya? Jembatan gitu ya guys ya. Nah, itu guys jembatannya. Sabar ya guys ya. Deket sini teman-teman. Batu-batu sini. Oke. Teman-teman. 3, 2, 1. Jump. Biarkan mereka. Salto. Bye-bye ma. Eh, what? Loh, malah melayang. Deket batu-batu sini Chen. Mantep. Para tuh bocil nyunjam. Nah, harusnya. Oke, ini dia guanya teman-teman. Dan di dalamnya itu ada ini guys. Apa namanya? Tempat spawn pesawat. Nama pesawatnya pesawat Caproni Stipa.
ini kayaknya pesawat Italia ya guys ya. Tuh tuh, bagian belakangnya ada itu, apa namanya, bendera Itali numero uno, adios. Dan cara jadi pilotnya gimana? Oh rupanya gini. Lah, agak lain cuy. Ini mah kayak bom-bom kar. Uniknya. Oi, Kang parkir chandelier, udah clear ya? Ya udah, kalau gitu, engine on. Dalamnya kopong loh guys. Nah, berikutnya naikin throttle-nya. Kok ke arah sana? Chen-chen, punten-punten. Mantep. Boleh-boleh kau cil jadi Kang parkir ini pesawat kipas angin. Ya udah, naikin dulu. Widih, cakep. Pesawatnya unik ya guys ya. Sorry guys, kameranya susah woi kendalikannya. Nah, ke arah sini. Tuh tuh, jadi pesawatnya kayak gini ya, teman-teman ya. Wah, di malah ada yang skydiving. Dasar bocil FF. Nah, berikutnya ke arah sini. Ini pesawatnya lucu ya, guys ya. Unik. Loh, kok gini? Hah? Lah, kok meninggoy? Chen, lu nggak boleh spawn, Chen. Hare. Ya udah kalau gitu, teman-teman, berikutnya pergi ke area Saint Barthélemy. Pesawatnya cuma boleh satu tadi. Ya, elah sekarang malah jadi ini. Apa tuh? Mobil bawa after ya, Mat ya? Oh, I see. Benar katanya. Ya udah kalau gitu, teman-teman, harusnya di sini ada pesawat UFO. Bang, hayo cari ya. Oi Rafli, jadi co-pilot ya. Nah, nyalakan mesin. Langsung aja teman-teman, tancap gas. Ini pesawatnya jet, jadi nggak masalah. Dan kita pergi ke area bukit yang ada di kanan, teman-teman. Dan harusnya belakang bukit ini ada bangunan yang berkarat. Nah, tuh teman-teman. Tuh. Mat, lu ngapain dah pakai mobil? Hari-hari nih bocil. Miau. Parah. Oke, tinggalin. Bye-bye. Wih. Dan di dalam sini harusnya ada UFO. Nah, ini dia teman-teman. Klik lagi. Tuh kan, ada UFO. Mari kita spawn. Widih, cakep. Ini bukti alien itu nyata. Bercanda guys, Bang Hayo pun nggak tahu. Ya udah, coba aja UFO-nya teman-teman. Ini gimana cara pakainya? Tekan E aja gitu. Lalu udah tekan W, kenapa nggak jalan-jalan guys? Cara jalaninnya gimana? Ya ampun, malah nyangkut. Oh, kayak helikopter. Sabar ya guys ya, turunkan dulu. Gak ngerti Bang Hayo. Tolong. Oh, kayak helikopter. Sabar ya guys ya. Oi Chen, tak patut benjol aku. Oh gini toh cara kendaliinnya. Teman-teman, dari pilot training flight simulator jadi UFO flight training simulator. Emang agak lain. Kata Isma jadi adudu. Yowes, kalau gitu teman-teman, game seru Roblox pilot training flight simulatornya sampai sini dulu ya. Buat yang mau coba, linknya ada di deskripsi video. Lalu thank you ya guys ya, yang udah tonton video Bang Hayo sampai akhir. Bang Hayo selalu berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. Dadah, bye-bye.